Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Apri. Oh ya, sebelum kita mulai video ini, subscribe dulu guys, subscribe, subscribe tombol merah di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa follow IG ku sampai sini dan add Facebook ku. Oh ya, sebelum memulai video ini, gua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terus semangat, oke, untuk menjalankannya agar kalian mendapatkan pahala yang berkah barokah. Enggak usah lama-lama, kita mulai saja video ini. Let's go. Aplikasi Google Chrome, lalu tambah, terus kita ketik youtube.com. Terus setelah itu kita zoom, terus di atas ada login, kita klik login. Aku udah login sebelumnya, kita klik yang ini, yang emailku bawah. Terus klik berikutnya. 2 hours later. Karena punya aku langsung ke itu, ke browser bukan ke Google Chrome, ya udahlah. Terus kita klik profil, icon profil. Terus kita klik Creator Studio. Terus setelah itu di samping kiri atas itu ada Creator Studio, dashboard pengelola video, live streaming dan seterusnya. Lalu kita klik channel. Sebelum kita aktifkan thumbnail custom, kita verifikasi dulu. Itu kan ada channel, status dan fitur. Terus nama channel kalian, di bawah nama channel kalian tuh ada terverifikasi. Terus kita klik verifikasi. Terus setelah itu ini ada verifikasi akun langkah 1, langkah 2. Terus di bawahnya ada pilih negara Anda. Terus aku pilih menu negara, itu Indonesia. Klik Indonesia. Terus bagaimana kan sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda? Tuh ada telepon saya dan kirimi saya SMS. Aku pilih kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi. Oke, kita klik. Terus di bawah ada kolom untuk mencantumkan nama nomor telepon. Terus aku ketik nomor teleponku. Oh ya, bagi yang belum nonton yang sebelumnya, tonton ya di atas, ketik nomor teleponnya. Terus kita klik button kirim. Kita tunggu. Terus setelah itu tekan aja, jika Anda tidak menerima pesan tersebut, kembali dan pilih opsi telepon saya dengan pesan suara. Udah, terus kita klik button kirim. Kita klik yang di bawah selamat akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Kita klik button lanjutkan. Kita klik tunggu. Terus di atas di bawah nama channel kalian tertulis mitra terverifikasi. Terus kita scroll ke bawah sambil kita cek thumbnail customnya sudah diaktifkan apa belum. Ternyata sudah diaktifkan. Untuk mempersingkat waktu, gua langsung kasih contoh thumbnailku saja ya guys. Untuk kalian bisa desain di Pixellab atau di PixArt atau dimanapun sesuka kalian, yang menurut kalian tuh simple sederhana caranya. Oke, kita lanjut.
Oke, di sini gue pakai thumbnailku yang di tutorial sebelumnya ya guys. Terus tadi kan sudah kalian sudah membuat desain thumbnailnya, terus lalu kita upload videonya dulu. Kita upload di tombol anak panah ke atas ya, di sini itu tombol upload ya, terus kita klik panah ini, pilih file, dipilih videoku tutorial yang kemarin. Kita upload ya guys, aku upload videoku yang kemarin. 2000 years later. Oke, lanjut lagi. Setelah sekian lama upload, kalian ketik judul thumbnail. Misalkan channel YouTube dan Google AdSense. Terus ini kalian ketik deskripsinya, description box. Terserah kalian. Selamat datang di channelku. Contohnya misalnya seperti itu. Terus ini hashtagnya misal seputar YouTube, hashtag YouTuber pemula, terus hashtag channel YouTube, terus hashtag lagi terus setelah itu kalian klik publikasikan. Simpan perubahan. Sudah simpan perubahan. Terus di bawah sendiri, ini kan ada video. Terus di bawah sendiri ada button thumbnail custom. Terus kalian klik thumbnail custom. Lalu kalian cari thumbnail kalian. Nah, thumbnail. Misal contohnya ini. Terus setelah itu simpan perubahan. Jadi contohnya setelah ini aku ada video beda dari sebelumnya. Apaan ya kan yang kemarin aku sebutkan jalan-jalan sifat dan sebagainya, ini beda dari sebelumnya. Makanya subscribe dulu guys biar kalian tuh tahu videoku yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video, bye bye.